Setelah resmi menikah dengan Azizah Salsa, sosok Pratama Arhan disebut-sebut semakin bucin. Bagaimana tidak, Arhan kini mulai belak-belakan menunjukkan aksi bucinnya itu di hadapan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang terjadi pada Selasa 12 September 2023 di Stadion Manahan Solo saat Timnas U23 Indonesia berhasil membekuk Turkmenistan. Arhan berhasil membobol gawang lawan dengan tandukannya di menit-menit terakhir pertandingan. Seusai mencetak gol, Arhan langsung membuat heboh lantaran memamerkan kaos dalamnya yang bertuliskan nama sang istri Azizah Salsa. Tanya itu tertulis pula tanggal pernikahan Arhan dan Azizah yakni pada 20 Agustus 2023. Saking bucinnya, Arhan juga menyematkan emotikon kupu-kupu yang kerap digunakan Azizah Salsa. Saat kamera menyorot ke arah Azizah yang berada di tribun penonton, istri Arhan itu tampak tersipu malu dan salah tingkah. Rupanya sikap romantis Arhan pada sang istri masih berlanjut. Pesepak bola asal Blora Jawa Tengah itu juga terlihat membuat simbol love menggunakan tangannya dan diarahkan ke tribun tempat Azizah duduk. Selesai laga itu berakhir, Arhan lagi-lagi menunjuk ke arah Azizah Salsa yang berada di tribun sambil tersenyum. Azizah Salsa yang melihat aksi suaminya itu pun tampak tak habis pikir sampai menggeleng-gelengkan kepalanya. Potret kebucinan Arhan itu pun turut diunggah di akun Instagram Timnas Indonesia dan mendapat reaksi dari Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Dalam komentarnya, Erick Thohir tampak menggoda Arhan yang melakukan selebrasi bucin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!